Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita semua nikmat umur, nikmat kesempatan bertemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan kita semuanya yang baru belajar Al-Quran, baru belajar tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu sekali ya. Untuk itu jangan lupa di subscribe dulu sebelum kita belajar. Jangan lupa di share ke teman-teman di sosial media semuanya. Jangan lupa di like, share, dan komen. Oke, alhamdulillah sahabat Al-Quran semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan melanjuti pelajaran kita yang kemarin. Sebelum ini saya sudah buatkan video mad wajib muttasil ya, salah satu cabang dari mad fara'i. Yang kemarin kita sudah belajar mad wajib muttasil, bisa lihat videonya di sini ya, bisa klik aja ya. Yang membahas kemarin itu mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil dan bersambung ya. Oke, kali ini kita akan melanjuti pelajaran itu karena ada dua, mad jaiz mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil. Kali ini kita akan bahas mad jaiz munfasil dengan kawan-kawan mana? Ketikkan dulu. Oke, terima kasih sudah menunggu. Kali ini kita akan langsung membahas mad jaiz munfasil ya. Secara bahasa mad artinya panjang ya. Sekali lagi, secara bahasa mad artinya panjang. Kemudian jaiz itu artinya boleh ya. Kemudian munfasil itu artinya terpisah. Jadi ada kata terpisah ya. Artinya panjang, boleh, dan katanya terpisah. Karena sebelumnya kita sudah belajar mad wajib muttasil itu dalam satu kalimat, kalau yang mad jaiz munfasil ini dalam dua kalimat. Oke ya. Kemudian kapan terjadinya? Ya, kapan terjadinya mad jaiz munfasil ini? Terjadinya mad wajib munfasil ini, mad jaiz munfasil ini ketika apabila Mat tobi'i itu ada tiga huruf ya, kemarin kita sudah bahas sebelum alif, sebelumnya fathah, kemudian huruf waw sukun, sebelumnya doma, kemudian ya sukun, sebelumnya kasrah. Itulah mat tobi'i. Kemudian sesudah huruf mat tobi'i itu ada huruf hamzah ya, ingat sesudahnya ada huruf hamzah. Kemudian yang boleh, yang harus kita garis bawahi kalimatnya itu dua ya, maksudnya dua kalimat atau terpisah dan dua kalimat ya, atau dalam dua kalimat yang berbeda ya. Sekali lagi, apabila ada mad tobi'i setelahnya ada huruf hamzah, tapi bukan dalam satu kalimat tapi dalam dua kalimat yang berbeda atau yang terpisah ya. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya juga sama dengan mad wajib muttasil ya, bisa 4 bisa 5 ya. Kemudian ada juga pendapat bisa 6 bisa 2 ya. Terserah dari kita, awalnya kita baca 4 5 6 terserah. Terus yang jelas kita bahas kali ini kita baca 4 sampai 5. Kita konsisten, kalau kita bacanya 4 boleh, 5 boleh ya. Kemudian contoh, langsung saja kita beri contoh. Kita bisa lihat di ini contohnya ya. Contoh. Kita lihat contoh ini di mana mad tobi'inya? Kita cari dulu mad tobi'inya. Lihat di situ ada nun bertasjid. Kemudian ini ada alif ya. Alifnya kemudian sebelumnya itu ada fathah. Maka sudah memenuhi syarat mad tobi'i. Kemudian setelahnya itu ingat di sebelahnya itu ada alif. Alif itu pengganti dari hamzah ya, maka
dalam dua kalimat, maka bacaannya, maka hukum bacaannya disebut dengan majais mufasil, ya. Jadi tidak boleh lagi dua harokat, tapi boleh empat, boleh lima, bahkan boleh enam, ya. Cara bacanya gimana yang betul? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita boleh pakai tangan, ya, boleh empat harokat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Sekali lagi yang betul. Inna a'tayna. Itu yang betul. Yang tidak betul gimana? Yang kurang betul. Inna a'tayna. Ah, itu salah, ya. Atau sekali lagi yang salah. Inna a'tayna. Salah. Karena kenapa kesalah? Karena cuma dua harokat saja dibaca panjangnya, ya. Seharusnya 4 sampai 5, ya. Kemudian contoh selanjutnya bisa lihat di atas. Ada kalimatnya di atas itu, di mana matobinya? Matobinya ada di lam, ya. Lamnya itu sesudahnya ada hamzah. Nih hamzahnya, kemudian sebelumnya itu berharokat fathah. Maka sudah termasuk matobi. Kemudian setelahnya itu ada hamzah, ya, atau alif, ya, sama saja. Maka dalam keadaan terpisah, ya, maka hukum bacanya ini disebut dengan majais mufasil. Maka harus baca 4 sampai 5 harokat, tidak boleh pendek, ya. Bagaimana cara yang betul? Bismillahirrahmanirrahim. Wala, oh, ini kita ambil 5 saja, ya, 5 harokat. Wala antum. Sekali lagi. Wala antum. Boleh empat juga. Wala antum. Boleh, ya. Yang salah bagaimana? Yang salah wala antum. Salah, ya. Dibacanya cuma dua harokat saja. Atau wala antum. Masalah. Itu kesalahan sekali, ya. Oke. Mudah-mudahan mudah dimengerti untuk pembahasan kali ini, mad wajib munfasil ini. Yang kita harus rangkum dan simpan di dalam otak, yaitu mad jaiz munfasil ini adalah apabila ada mad tabi'i setelahnya ada hamzah dalam dua kalimat, maka harus kita baca 4 sampai 5 harokat saja, ya, tidak boleh kurang, ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Kalau bermanfaat silakan di-share ke teman-teman kita yang baru belajar Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, kita baca sama-sama kafaratul majelis. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sahabat Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.